Halo teman-teman, saya lagi bermain di rumah teman Mas Yudi Gorden untuk mengambil murai batu trotolan ini yang indukannya seri F prestasi. Yang ini jantan, yang ini betinanya. Hari ini akan saya ambil sepasang. Nah, ini untuk trotol jantannya. Bapaknya ini seri F4 berprestasi. Dan ini untuk anakan yang kesekian kalinya. Kalau nggak salah ini anakan atau produkan yang ke-7. Dan ini untuk yang betina, kakaknya ya, kakak kandung tetapi beda tetesan. Nanti akan saya ambil sepasang ini karena burung ini sudah laku terjual ya. Dan rencana akan saya kirim hari ini. Dan di sini, di ruangan ini ada beberapa anakan ekor panjang. Cuma pas saya main ke sini mati listrik atau mati lampu, jadi terlihat gelap sekali ya, dan lampu kamera juga tidak menyala. Ini yang habis panen kemarin, yang sempat saya upload juga di channel YouTube saya, memanen murai batu terah ekor panjang Mas Yudi Gorden. Nah, ini ada 3 ekor di usia 12 hari, teman-teman. Akan tetapi ini masih di usia 12 hari sudah banyak yang inden, banyak yang pesen. Waktu ditelur saja sudah ada yang DP ini, teman-teman. 3 ekor dan di sini ini yang kretek-kretek besar ini betina terah ekor panjang, dan ini juga sudah dipesen oleh teman kita dari Lumajang. Untuk betina ekor panjang ini belum nelur, malah sudah di DP 1 juta. Dan sampai saat ini sekitar berapa bulan ya? 2 bulanan, teman-teman. Jadi sebelum 2 bulan sudah di DP 1 juta. Dan di sini ada 3 anakan terah seri F prestasi F4 ya. Ada 3 ekor. Untuk yang anakan terah seri F prestasi ini di usia 3 minggu. 3 minggu. Terus ini yang terbang belakangan ini betina terah ekor panjang. Cuma belum saya ambil pada kesempatan kali ini karena masih belum layak untuk dikirim ke luar kota. Masih nunggu waktu ya, teman-teman. Nah, di sini ditempatkan di tempat kerjanya Mas Yudi. Jadi untuk indukannya tidak saya upload di sini karena tempat kerja sama rumahnya itu jaraknya jauh, sekitar 1 kilo. Ya, kapan-kapan nanti kalau ada waktu saya akan bermain ke rumahnya lagi untuk melihat indukannya, biar teman-teman tidak penasaran apakah itu benar-benar seri F atau memang yang satunya terah ekor panjang, nanti bisa saya buktikan ya. Nah, di sini ada sangkar yang ini terah seri F. Alhamdulillah usia pastol main perdana sudah dapat juara 2, teman-teman. Ini pastol piala laber yura popo kan perdana. Ini Mas Yudinya saya video nggak mau, teman-teman, nggak mau dipublikasikan. Oke, teman-teman, ini fokus sama pengambilan burung ini dulu ya. Menggunakan box seperti ini biar lebih aman. Pause. Ya. Nah, ini teman-teman, badannya besar sekali. Ini indukannya terah prestasi ya. Masuk burung. Sudah bebek. Ini panjang ekornya kurang lebih 12-13 ada ini. Menggunakan ring Arel Kai 032. Fisik sehat meminus harian riwik-riwik ngeplong. Cakep ini.
kakaknya. Beda terkesan. Wow. Oke teman-teman, ini untuk betinanya kakak kandung dari yang jantan tadi, tapi beda tetesan. Harapkan no minus ya. Ini yang kemarin saudaranya ada dua. Ini yang terakhir atau yang ragil, itu kemarin sempat gambling antara jantan dan betina, tapi setelah lama dirawat ternyata positif betina ya. Usia 2 bulan ini, hampir 2 bulan. Sudah aman. Aku mau shooting. Ini teman-teman, saya mengambil 2 ekor murai batu. Induknya seri F4 Trah Prestasi. Dan yang jelas ini nanti bulunya sudah non tumbung ya teman-teman. Wes aman ini. Wes kah? Wes. Ateni. Yo.